Assalamualaikum bosku, welcome back to my channel. Masih bersama channel saya Dobby Aulia. Oke. Nah, jadi kemarin itu ya kan, aku sebelum bongkar belum, sudah dapat DO muat di Suprakor Mojosari dan bareng sama si Corong. Oke, seperti awal videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa support terus kami dengan cara like, share, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Hai guys, selamat pagi. Yeay, pagi ini Casper udah sampai di Greges. Nah, jadi ini Casper lagi proses bongkar. Ini pintunya dibuka boxnya, Mas Angga di sana. Aduh. Tuh, guys. Langsung dimasukkan ke kontainer. Tuh, kontainernya sebelah situ. Siapa sing arep melu ning Australia? Tuh. Ini yang bongkar orang tiga? Yes. Ini aku ambil videonya udah izin ya, guys. Udah izin sama si emasnya. Tadi udah diperbolehkan. Jadi enggak seludar-seludur gitu. Terus ini muatnya juga, muat barang ini juga udah sepengetahuan Abah. Kan banyak banget yang komen, emang boleh ya Mbak ambil muatan dari luar? Kita tanya Mas Angga. Pak, kan banyak banget yang kepo, yang komen, loh emang boleh tak bawa muatan dari luar itu? Mas Ferry sama Mas Aki itu sering kosong lho Mbak, hati-hati gitu katanya. Jadi gini, kemarin aku sempat ngomong ke Abah. Terus Abah, aku gak ngomong sih, cuman Abah pernah Abah ngomong ke aku, Mas Angga muatannya banyak, kalau Mas Angga ada muatan ya gak apa-apa dimuat, nanti ongkosnya berapa, setor berapa gitu. Yang penting kita kerja di jalan sama-sama gak merugikan, kata Abah. Oh gak, mau gak Abah, siap. Gitu ya. Tambah kerajinan. Yang penting mobilnya arah baliknya tetap ke Semarang. Yang penting gak mengganggu waktu kerja lainnya. Ngono guys, wes ya, jangan ada yang mobil lagi. Mobil diganggu kerja kok tinggal oleh duit rawa. Tapi ada juga yang peraturan PT harus muatan dari kantor tersebut. Ada juga. Gitu loh. Cuman ya ini. Kalau di Abah ini kan dari Bali kan kosong, gak ada muatan gitu loh. Jadi pas kita ada muatan ya gak apa-apa muat gitu loh. Kalau nggak ada ya pulang kosong. Ya pulang kosong. Kalau pas rezeki ada ya dimuat. Gitu. Kalau nggak kayak gini tadi sebelum bongkar kita udah dapat telepon ya? Sebelum bongkar belum sih, belum dapat telepon. Aku yang telepon malam. Oh iya. Ya Pak Jimmy, aku bongkar di Greges gini. Oh ya langsung ke Suprakor langsung muat. Oh gitu pas katanya. Oke. Mudah-mudahan nggak kayak Mas Ferry ya? Iya. Ngendok. Doa yang terbaik pokoknya. Rezeki bisa ngatur. Amin. Oke, kayak gitu guys. Berarti ini nanti satu kontainer penuh ya? Penuh ya mas ya? Enggak penuh ya? Cuman ya penuh tapi numpuknya enggak terlalu tinggi. Oh, oke guys. Itu di sana aku pengen renuh tapi aku gocek sih wedi. Menurut tuh banyak kontainer-kontainer di sana. Tak kira tadi bongkarnya itu masuk di suana loh, yang ada kontainer-kontainer banyak itu, tapi enggak, tiba-tiba bongkarnya di sini gitu. Boleh bawa muatan, yang penting enggak berat, enggak melebihi tonase, kata Abah, pokoknya enggak sampai 5 ton gitu guysku. Oke, kita tunggu sampai proses bongkarnya ini rampung. Kebetulan Dek Debi masih di dalam mobil main HP. Sambil nunggu-nunggu aja di sini. Ini tempat apa ya? Banyak mobil juga di sini, guys. Kayak apa parkiran masuk? Apa antri muat ya? Oke, kita tunggu aja di sini. Guys, ini Mas Angga udah mulai nutup pintu boxnya. Udah kotong blong. Demi konten anakku takon wedaan dhewe. Make up sendiri di sana lho. Isore wah. Wis gede.
ditali kayak gitu. Terus ini ditutup juga. Dalamnya itu luas tiba-tiba noy. Sama kontainer besar ini. Masuk. Oh panjang kontainer ya? Kontainer panjang. Drone ini tiba no. Terus udah di sana. Make up. Devi, udah ada cemang. Ya wah, kandele, kandele, lo. Pakai minyak, semprot. Iya. Wes wangi. Udah. Masukkan situ. Wes rek. Udah masukkan situ. Tutupnya copot. Itu lo bedakmu, itu lo tutupan. Mas-masnya ngamuk. Tuh. Terus kosong blong. Barangnya udah turun semua. Lipstick. Loh, kok gak pakai itu? Gak boleh pakai itu. Tutup. Udah gak boleh lipstickan cek cilik. Gak boleh, ayo ditutup itu loh. Panggil papa itu loh. Ayo dikemas itu. Diselarekno. Loh, papa wis sampai kelar itu loh. Lah, selarekno. Itu loh selarekane lah. Bawa ya. Udah. Ayo. HP-ne. Udah ayo. Go papa. Oh ini nggak bisa ditutup karena sebelahnya ada kontainer, jadi Mas Angga mau maju dulu gitu guys. Aduh, meluncur ke Supracord kita guys. Guys, jadi ini kita udah ada di Supracord dan kebetulan udah kelar muat. Mas Angga ada telepon. Siapa? Nambah selar koraga. Hah? Nambah selar. Nambahin tahu yo iki. Halo Mas Corong. Halo, assalamualaikum. Tunjukkan ekstensas ekstensus. Ada Mas Corong lo, ada Mas Ganteng juga di sana. Iya. Jadi ini nanti kita konvoi sama si Mas Corong ini guys. Diajak konvoi kita guys. Film tapi canggih global water jangkat. Semalam itu aku nggak tidur di sini, nginep di hotel dan aku salah pilih hotel. Hotelnya malah di Sidoarjo. Loh. Wah, dempok di sini. Halo. Belum mandi, bosku. Oke, jadi kita tunggu sampai berangkat. Dadah, Mas Corong. Pulang dulu kita. Dhisik wae, Mas Corong sik ngenteni. Surat jalan yo. Ngenteni mbok nom. Ngene iki bojone ndelok wah blae. Guys. Oke, kita lanjut jalan sama Mas Angga. Tadi seharian aku nunggu di sana. Soto itu loh. Warung soto. Untung ibunya itu baik. Jadi aku di situ seharusnya kan aku dipaksa Mam Soto Pak ya. Doyan gak doyan dikon Mam Soto. Lah aku tambah ditukokno tahu tek sampe opo? Tahu tek apa rujakmu yo? Tahu tek sih. Oh rujak yo. Oke. Okay, guys, lanjut jalan. Sik pa. Rame pa, sik. Kol diselai jelap-jelap. Mari kol diseliki. Capcus, kita berangkat bosku. Berangkat ngeterno dek-dek bimule.